ngapain sih bang? Oh, iya, saya lupa. Saya ngeliatin jembatan. Nah, gue sekarang ada di TRW, Tendean Racing Wheel. Bursanya second nih, ya kan? Ada apa aja di sini velg-velg harga second ya? Nah, gue tuh nyari velg budget 4 juta nih. Dapat apa aja nih? Bisa ditawar nggak sih velg-velg second yang di sini nih? Velg-velg second. Mau lanjutin nih, apa enggak nih? Lokasinya di mana? Waduh, lokasinya ini dia bersebelahan dengan Tirta Racing. Tirta Motorsport, bukan racing, karena dia bersebelahan ya kan? Tirta Motorsport, TMS, bersebelahan. TMS dan TRW, bersebelahan di Tendean, Jakarta Selatan. Alamatnya ada di bawah ini nih. Apa aja yuk, kita lihat yuk, kita tanya yuk. Bapak tadi, bapaknya mana ini kosong? Oh, kenalan iya, pastilah. Tak kenal maka tak sayang, tak rindu maka tak cinta. Cinta-cintaan, tergantung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Om, gua mau nyari pelek nih, Om, pelek second. Sultan, Om. Siap. Om, gua mau nyari nih pelek second di budget 4 juta. Siap. Apa-apa aja sini, Om? Untuk budget 4 juta bisa kita rekomendasikan dari ring mulai dari ring 16, ring 16. Ring 16. Ini berapa dong? Dia bukan HSR ya, tapi kita di second itu ada merek lain di luar HSR. Kita di budget di antara 3 juta sampai 4 juta tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ya. Nah, untuk yang ini nih Om, ini harga ya. Berapa nih? Jadi di kita buka harga di 4 juta tapi masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih. Berapa nih Om kasih nih Om? 3. Ini harganya di netnya paling bisa di 3,5. 3,5. 3,5. 34 kasih nggak 34? 34. Ah. Ya nanti untuk nego sih bisa langsung ke toko langsung nah, ya. Untuk nego langsung aja nih. Nah, nanti untuk bisa lihat langsung kondisinya dan spek-speknya ini ring 16. Bisa untuk jazz, untuk sweep dan lain-lain. VCD-nya 4x100. VCD-nya 4x100 ya, untuk mobil 16. Jazz? Ya, jazz, sweep. Baleno, Yaris, Vios bisa. Ah, sitikar-sitikar sedan, sitikar gitu bisa tuh ya Om ya. Sedan-sedan. Ring 16 Om ya. Ya, ring 16. Itu udah include ban? Udah paket sama ban, udah include sama ban. Jadi satu set itu untuk 4 piece. 4 piece. Udah termasuk ban. Masuk ban. Velg, ban, dapat harga 3,5. Kalau mau nego langsung datang ke toko. Cek velgnya, fitting dulu velgnya supaya enak, supaya nanti sama-sama tahu kondisi fisiknya. Ah, benar. COD jatuhnya. COD. Apalagi Tom, ring 16. Mana lagi Om di budget 4 juta nih, Om? Untuk OM-nya juga masih banyak kategori di bawaan mobil. Bawaan mobil, OM. Mobilio. Ini Mobilio. Di kisaran di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta? Di bawah 3 juta. Berapa Om? 2,5 dapat? Estimasi sih di 2,8. 2,8 include ban? Ya. Mobilio ring? Ring 15. 15 Om ya? Ya. Mobilio ini masuk kemana aja sih Om? Mobilio bisa ke jazz lama bisa. Oh jazz lama, AGE ya? Agia juga bisa. Agia juga bisa. Agia Kalia bisa. Kondisi ban Om yang ini kondisi terpasang? Kondisi kalau untuk yang di bawah 3 juta kurang lebih di berapa bawah persen? 75%. Di bawah 75%? Iya, 75%. Nah kalau teman-teman sekalian pingin ganti velg ring 15, pingin ganti ke OM lagi tapi dia nggak mau pakai OM yang lama nih, bisa nih pakai ring mobil velgnya Mobilio nih, dari 15 juga. Apalagi nih Om? Untuk yang terbaru, pilihan yang lain juga ada di All New R3. Oh, R3? All New-nya. Yang terbaru, yang lampunya yang belakang? Terbaru. Ya. Jadi, kisaran di 4 koma. 4 komaan? Ya, 4 5 koma. Ke bawah lah ya? Iya, 5 ke bawah. Ya, artinya masih bisa nego. Masuk 4 juta? 4 juta, Om. Kriterianya kayak 4 juta ya? 4 juta, nggak masuk. Cut. 4 juta lagi, Om. Mana, Om? Nah ini di bawah 4 juta untuk standar Innova original bawaan tipe luxury. Luxury? Ya. Plus ban. Plus ban? Ya, plus ban. Harga? Harga di bawah? Di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta? Bawah 4 juta. Sekali lagi gue bilang harga nego di tempat, silakan. Kalau gue nego di sini nanti sampai toko mahalan, toko murahan, langsung aja datang. Nego sendiri ke toko. Ini Innova nih. Apalagi Innova. Nih Om?
Innova Luxury. Innova Luxury. Tahun berapa nih? Enggak tahu tahunnya, enggak tahu ya. Untuk ya di bawah 3 juta juga masih banyak sih, Om. Di bawah 4 juta maksudnya. Ini bawaan CRV ya? Heeh, bawaan CRV. Itu di 3,5 masih di bawah 4 juta. 3,5 juta dapat velg CRV udah termasuk ban. Iya, udah termasuk. Ban yang ini boleh nih, Om? Iya, boleh. Ban yang tersedia seperti ini, Om. Jadi kondisi kurang lebih di 75%. Oh, kalau gua bilang mah ya. Kalau gua bilang sih ini 80% ada lah. Ya, kurang lebih 80%. 80%. Heeh. 4 biji. Masih tinggi tahunnya. Seperti ini. Oh, sama lagi dengan merek yang sama, Om ya? Dengan merek yang sama. Oh, beda. Beda tipe. Ah, tinggal teman-teman sekalian pilih aja nantinya, Om ya. Beda tipe. Nanti tinggal kontak-kontak aja. Om, Daihatsu ini sama. Daihatsu untuk Daihatsunya yang tipe terbaru agak sedikit lebih mahal. Lebih mahal? Iya. Ya, masih di mendekati angka 5. Oh, mendekati angka 5. Ya, kalau teman-teman sekalian punya budget lebih dikit dari 4 juta ya boleh. Tipe yang baru. Oh, terbaru soalnya. Betul. Tapi kalau teman di bawah 4 juta, kita cariin lagi apa aja nih yang ada nih. Untuk yang termurahnya ring-ring besar, barangkali ada yang minat di ring 22. Ring 22. Untuk CRV, Harrier, bisa di bawah 5. Di bawah 5? Di bawah 5, ring 22. Ring 22, nah ini ya. Di luar dari 4 juta ke bawah ya. Ini ring 22, dikasih harga sama si Om berapa, Om, toko? Langsung ke toko bisa di 4,5. 4,5, udah termasuk? Udah termasuk ban. Ban? Dengan kondisi seperti ini. Lumayan masih mulus lah. Bannya juga masih lumayan kurang lebih 75%. Ring 22. Yang budget 4 juta nih, Om. Ini udah nih, Om. 4 juta, Om. 4 juta ke bawah, Om, atau 4 juta pas boleh lah. Karena budgetnya segitu nih, Om. Untuk yang Mercy, hah? Bisa. Mercy berapa nih, Om? Ini ring 19. Ring 19 udah paket sama ban. Pemakai ban. Kasih harga di 4 juta. 4 juta. Ya, ring 19. Ring 19. Ring 19. Ring 19 4 juta, guys. Jadi speknya 8,5 9,5 lebarnya. Oh, beda depan belakang beda, beda ya. Beda lebar. Jadi 8,5 belakang 9,5. ET-nya pun juga 35. Banyak 35 sih rata-rata masuk. Eropa lah ya. Eropa, iya. Jadi udah sepaket sama ban. Amazing. 19 ring cuman 4,5 juta, Om ya? 4,5 nego. 4,5 nego, guys. 4,5 nego. Kurang apa lagi, harganya murah. Datang langsung ke toko. Aduh. Lagi nih, Om. Untuk di luar HSR. Ah? Yang ini namanya Gram Light. Ya, enggak kelihatan namanya itu aja lah. Gram Light. Heeh. Gram Light ring 18. Ring 18 paket ban bisa untuk Innova R3 Expander. Heeh, tinggal pasang bannya. Wow. 225 45 18. Wow, ini aliran racing nih. Racing nih, Innova nih, kan diesel nih sekarang nih. Untuk yang gini, Om. R3 3 Expander. Nah, HSR itu berapa nih, Om? Itu HSR, ada berapa HSR? Masih di atas 5. Di atas 5. Iya. Tapi kualitas masih bagus, Om ya. Kualitas masih sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Bannya juga masih tebal. Bannya banget. Bannya masih lumayan. Bannya pakai Acelera ya kan. Ini harganya berapa, Om? Harganya 5,5. 5,5 nego. Iya, 5,5. 5,5 nego, guys. Ya kan? Om. Ada lagi enggak nih, Om? Yang harga di bawah 4 juta, Om. 1 juta, 2 juta. Boleh nggak nih, Om? Ada, Om? Ada, Om. Apa tuh, Om? Ada. Jadi kita untuk di bawah 4 juta seperti Innova. Innova? Innova ini Innova yang tipenya tipe Grey Poly. Ah. Jarang sekali. Nggak banyak kan yang silver. Ini yang Grey Poly. Iya, iya. Jadi kita buka harga yang ini. Udah pakai sama ban di 3,6. 3,6? 3,6. Di kasih nego, Om? Bisa nego. Nego? Bisa. 3,4, Om? 3,4. Untuk nego bisa datang langsung ke toko. Nah, 3,4 si Om ngasih. Langsung datang ke toko. Bisa, Om. Bisa, Om ya? Bisa. Apalagi nih, Om. Ini Innova ring? Ring 15. 15. Udah include sama ban. Bannya 205. Masih mulus. Tinggi 65. Masih mulus. Bannya juga masih lumayan tebal.
Berapa nih? Wah, masih 75% lah. 75%. 75%. Ya. Apalagi nih, Om? Beri Mobilio. Mobilio tadi udah. Mobilio udah. Udah, apalagi nih, Om? Nih, ini standar Mirage ya? Bukan. Bukan ya, apa? Ini Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Lancer. Ring? Ring 13. 13. Ini ring 13. Kita kasih 1,9. 1,9 juta nego. Nego. Ini PCD? Ring 13. Ring 13. 1,9 sudah sama ban. Udah sama ban. Sudah sama ban. Bisa buat mobil apa aja nih, Om, selain Mitsubishi? Bisa buat Kia, Calya, Starlet juga bisa. Starlet juga bisa. Starlet juga bisa. Nih, bannya dilihat nih. Masih tebel. Tebel banget nih bannya. Jadi udah termasuk ban. Masih sangat orisinil, belum pernah diapa-apain. Ingat iya, ini masih ya, kalau mau dimulusin tinggal bisa di repair, Om ya. Bisa dimulusin bisa ya. Paling di repair ringan. Iya. Repair ringan karena kan memang cacatnya enggak begitu enggak bisa setara. Benar. Apalagi nih, Om? Nih udah. Nah, ini untuk yang Calya. Heeh. Calya ini kita buka di 2,5. 2,5 nego. 2,5 nego masih. Nego masih, Om ya. Nego. Jadi kondisi masih full di sini. 2,5 kalau gua ada budget 2,3 kasih, Om. Bisa nego lagi. Bisa nego lagi, nego. Guys. 2,3 gua dikasih nih. Lu datang ke sini nego lagi langsung. Nego untuk harga bisa nego langsung ke toko. Ini bawaan mobil Calya. Calya. Calya ring 14. Jadi warnanya udah two-tone. Udah termasuk ban. Ini bannya ini sekitar 60%, Om ya. 65 sampai 70%. 70%. Nah, ya, kalau untuk mau diganti bannya lagi, misalkan teman-teman mau langsung, "Bang, bannya ini kurang tebal atau mau cari yang masih bagus?" Boleh, Om ya. Tinggal bisa dipilih ke harga, bisa nanti disesuaikan. Nego-nego lagi aja harganya. Harga menyesuaikan dengan kondisi. Dengan bisa kondisi. Atau yang baru juga bisa. Betul. Yang baru. Nah, ini ada ASR nih, Om. Ya. ASR juga nih. Ya, ASR. Ini orangnya jenuh kali pakai balak ASR yang ini, diganti lagi ASR yang baru nih, ya Om ya, yang ya, ini ya, di update yang itu baru. Bannya masih tebal. Ini harga berapa nih, Om? Ya, harga berapa nih, Om? Itu di 6,8. 6,8 juta. Ring 18. Bisa buat Sienta. 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 Dia PCD 5. Oh, PCD 5. Bisa R3 juga. Dia lubangnya lubang 10. Oh, lubang 10. Lubang 10, jadi bisa buat Sienta, R3, Absolute, Corona. Oh, Corona. Mobil top 90-an tuh Corona tuh. Ini sama ya, HSR juga ya. Ini apa ya? Ya, itu HSR. HSR apa namanya ini, Bal? Daimon. Hah? Daimon, ya. Daimon. HSR. Karena Daimon HSR begitu banyaknya. Ada ini. Yang tadi nggak gua temuin. Yang tadinya gua ngapal jadi apa nih? Karena banyak model, ya kan? Banyak nih. Yang ini, Om, ini Calya ya? Ini Agya. Agya, Calya sama Agya ini harganya sangat murah sekali. Hah? Di harga 1,2. 1,2. 1,2. 1,2 juta. Satu set 4, Sob. 4 ya kan? Tapi dengan kondisi masih orisinil. Orisinil. Masih sangat bagus. Masih bisa nego lagi? Masih bisa nego lagi. Bisa langsung ke toko. Ya, Om. Makasih banyak nih, Om. Udah mau gua tanya-tanyain nih, Om. Siap. Ya, Om. Nah, guys. Segitu tuh harga velg di bawah 4 juta. Mungkin teman-teman sekalian pengin dapat harga velg yang lainnya, pengin gua review harga velg lainnya, silakan komen di bawah ya. Tadi ada ASR, ada banyaklah velg-velg second dari ring 22 tadi dikasih promo harganya. Udah termasuk ban. Pokoknya di sini termasuk ban. Mau beli velg kosong juga boleh. Nggak harus seset, nggak harus satu ban, satu pelak satu ban, nggak. Tergantung teman-teman sekalian, silakan datang ke toko, nego sendiri di sini ya. Segitu aja video dari gua, jangan lupa di like, di subscribe ya. Ingat velg, ingat ASR.